Ini yang kedua yang agak ngeri-ngeri sedap, Romo. Nanti kalau ngomong pilpres, Romo Kiai langsung kondur. Tugas santri ki memenangkan Indonesia. Ya toh. Aku ya nutuki Romo Yai ya. Romo Yai kadang-kadang kewuh nek sing diadepi dapuranmu ngono kuwi. Jak ngomong soal bangsaan ya ora paham. Jadi agak ngeri-ngeri sedap karena ada kritik sosialnya. Tapi tenang saja, tugas kita bersama adalah memenangkan Indonesia. Pilihan ya itu ning nenggon bilik ya to, ora geret-geret organisasi. Santri bajingan milih apa? Bangsa bajingan aku ngerti pilihane ning ndi ya to. Ora apa-apa ya to. Dio Rama, kesaksian kulah ini, kesaksian penyair peka hidup di zaman yang ona, di mana sajak-sajakku tidak bisa tidak cuma mengeja ruang gerak yang kian sesak. Kesaksian kulah ini, kesaksian yang berkisah tentang sebuah generasi di mana aku dan kamu berpusar di dalamnya menjadi bagian yang berdosa lantaran ketidakberdayaan kita menjinakkan kehidupan. Maka dengan sempurna lahirlah anak-anak kita lewat tabung-tabung televisi dan kaca di mana tangisnya menjelma tangga lagu-lagu dunia yang menggema menjauh dari kesahajaan tembang bumi pertiwi di mana ocehannya adalah rekaman iklan-iklan yang mencabik-cabik kesederhanaan mereka. Bukan lagi darah daging kita sendiri. Lantaran darahnya telah lunas dialiri gincu modernisasi. Lantaran dagingnya telah rampung diototi parfum globalisasi. Hingga terkesiaplah kita. Tatkala mereka tak punya jati diri. Poraklah harapan kita. Kala pendidikan cuma mentasbih mereka sebagai serombongan kuda dengan kacamata satu arah yang tak memungkinkan memandang mata angin dengan sempurna. Kurikulum yang dicokkan kepada mereka kadang manis madu rasanya, namun esensinya tak lunas diterjemahkan oleh empedu sepahit apapun. Kecuali pondok pesantren, pendidikannya masih luar biasa. Sing boten melu kurikulum depak. Karenanya mereka kerap dirampok pemahamannya tentang alam tata warna yang beraneka rupa hingga gunung cuma punya warna biru. Laut cuma punya warna biru dan langit cuma punya warna biru. Sedangkan kau tahu Romo, hutan kita, aku ora ngomong food estate lo ya. Romo yai kondur lo kok. Sedangkan kau tahu hutan kita bisa saja berubah bara berwarna merah. Sawah kita tak salah berubah gundah berwarna amarah. Dan kebun-kebun bisa terjadi panen apa saja. Kebun singkong kita berpanen apa? Lo.
kesaksiankulah ini. Kesaksian penyair gagap yang kerap menghirup udara pengap, di mana setiap kata-kataku tak mendebarkan kesegaran pada dada-dada. Kesaksiankulah ini, kesaksian tentang dunia yang mengepung kita, di mana aku dan kamu berkubang di dalamnya, menjadi pihak yang tak bisa bergerak, terjebak dalam lubang yang kian sesak, di mana perampasan dan perampokan telah menjelma hukum yang disahkan, di mana perlindungan terhadap hak-hak yang kalah semakin susah. Maka ketika koran-koran tak lagi punya suara, termasuk suara Karya, suara Merdeka, suara NU, suara Muhammadiyah, dan berita radio serta televisi kehilangan makna, kutuliskan semua ini agar kau mengerti bahwa puisi bisa menjadi saksi atas nurani yang terterali, bahwa puisi bisa menjelma tanda atas ayat-ayat yang tak terjaga. Meskipun kalian tahu, para penyair, meskipun kalian tahu, para penyair kian kerap bunuh diri di forum-forum seminar dan diskusi, sibuk menerjemahkan sajak-sajak mereka yang tak kuasa berbicara dan semakin menjauh dari realita. Ini termasuk penyair yang dilaknat di dalam Al-Quran ini. Penyair, sajakmu berada di mana? Di ruang yang gelap atau di kamar gulita? Kesaksiankulah ini, kesaksian penyair gagung yang kerap menghirup udara sembilu, di mana syair-syairku tak mendendangkan lagu-lagu merdu, tak mengeja ragu dalam pilu ketika hidup dibanjiri topeng-topeng bergincu. Kesaksiankulah ini, kesaksiankulah ini, kesaksian tentang nasib jutaan orang yang dirajang-rajang surat-surat sakti berterbangan hingga konglomerasi berhamburan, sementara korupsi dan manipulasi belum juga menemu mautnya. Bagai hantu mereka berseliweran ke segala penjuru, dan kita cuma menangkap bayang-bayang tatkala mencup melacaknya. Hukum pun tak kuasa untuk membidiknya, dan mereka cuma menemu lorong buntu tatkala mencoba mengusiknya. Inilah teka-teki yang termister. Belum. Lalu itu ya iya jenenganku, keperti mumbul raison mendarat loh. Ini teka-teki yang termister. Meskipun kita tahu siapa di balik segala peristiwa, tapi kita tak kuasa membongkar kedoknya. Maka resmilah kita menjadi penonton yang setia. Kalian mau menonton yang mana? Drama kekejaman atau drakor dagelan? Kesaksiankulah ini, kesaksiankulah ini, kesaksian yang kukabarkan kepadamu agar tidak menjadi kabur dan terlanjur dikuburkan sebelum sempat dikibarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.